Dari Indonesia kita beralih ke India, pemirsa. Di Gujarat, India, ada sebuah masjid yang jadi pusat kegiatan umat Islam di kota Ahmedabad. Nah, namanya Jamak Masjid yang dibangun pada abad ke-14. Keindahan Jamak Masjid disampaikan oleh citizen jurnalis kami, Mega Mei. Meski bukanlah seperti kelompok mayoritas di Indonesia, bukan berarti umat muslim di India ini tidak merayakan Ramadan dengan meriah. Selama Ramadan, masjid-masjid di India pun ramai dikunjungi umat muslim untuk beribadah. Salah satunya adalah Jamak Masjid yang berlokasi di Ahmedabad, Gujarat, India. Indah sekali ya, masjid yang merupakan warisan budaya India yang diakui UNESCO. Bentuknya persegi empat dengan satu bangunan utama dan tiga sisi gerbang. Di tengahnya ada pelataran terbuka yang sangat luas. Ada pula kolam untuk wudu bersama. Jamak Masjid ini dibangun oleh Sultan Ahmedabad, Ahmed Shah, pada abad ke-14. Dibangunnya Jamak Masjid ini sebagai simbol kejayaan Islam pada masanya, serta arsitekturnya memadukan antara budaya Islam dengan Hindu. Jamak Masjid adalah masjid kelima yang dibangun oleh Sultan Ahmed Shah dan masjid pertama yang dibuka untuk umum. Ini adalah salah satu bukti perpaduan antara Islam dan Hindu yang ada di Jamak Masjid. Salah satunya adalah bunga lotus yang melambangkan elemen Hindu. Dan biasanya masjid-masjid yang dibangun pada masa kejayaan Islam ini terbuat dari batu ukir kuning atau biasa dikenal dengan yellow sandstone. Tidak hanya pada dindingnya, elemen Hindu-Islam juga terukir pada 260 kolom yang ada di Jamak Masjid. Sebenarnya ada dua tiang utama, tapi hancur karena gempa pada tahun 1819. Sayangnya di India ini, perempuan tidak diperbolehkan untuk menunaikan ibadah di dalam masjid. Hal ini dikarenakan masyarakat India percaya bahwa perempuan lebih baik untuk melaksanakan ibadah di dalam rumah. Meski demikian, muslimah bisa tetap beribadah di pelataran masjid. Tradisi lainnya saat Ramadan adalah anak laki-laki dan perempuan menanti waktu berbuka dengan mengaji bersama. Sementara orang dewasa mempersiapkan makan dan minuman berbuka puasa yang dibawa dari rumah masing-masing. Seru ya? Mega Mei melaporkan dari Ahmedabad, Gujarat, India.